Hari ini saya mau bikin gapangan babon anggrem ya. Kurang tahu juga dari mana asalnya. Kalau kamu tahu, komen aja di bawah ya. Pertama nih, saya bikin rangka sayapnya dulu ya teman-teman ya. Saya ikat-ikat pakai benang ya. Usahakan bikinnya ya yang tidak terlalu lentur dan tidak terlalu kaku juga. Setelah selesai bikin sayap, lanjut saya bikin rangka model bawahnya. Di sini cuman perlu bambu yang lentur ya, biar gampang dimodel atau dibentuk gitu ya. Trik yang saya pakai yaitu mulai dari atas dulu, kemudian di bawah ya, di bawah sayap, kemudian baru ke samping sayap kanan dan samping sayap kiri. Kemudian saya kasih corak motif bunga-bunga saja ya, sederhana, cuman ya biar nambah sedikit variasi gitu ya. Saya pakai pita kado atau pita Jepang, kemudian dilapisi dengan solasi bening. Itu saja sih.